poinnya. Pada hari tersebut, pelajar akan mendapat 1 marks daripada guru jika tidak dibawa daripada rumah. Antara pelajar ini adalah termasuk Kai. Tapi, Kai tidak menggunakan marks dengan betul. Antaranya adalah mengelap dengan menggunakan marks yang diberikan. Sehingga berkilau meja itu. Dan dia menggelap dinding. Wow! Dia juga selalu mengacau kawan-kawannya ketika belajar. Tak kira lelaki ataupun perempuan sekalipun, dia akan kacau. Dia juga bersen dengan kuat sekali sehingga menyebabkan kawan-kawan dia marah. Semua pelajar di sekolah harus memakai hand sanitizer yang disediakan oleh guru kelas. Tetapi Kai merupakan pelajar yang enggan memakai hand sanitizer. Amin, saya tak suka lah. Saya dengan banyak sangat masalah. Masalah awak daripada cikgu-cikgu, daripada kawan-kawan, daripada awas. Awak tahu apa kesalahan awak? Macam mana kalau awak kena COVID-19 ni? Fikir benda tu. Aku mesti membantu Kai untuk berubah menjadi seorang yang mematuhi SOP. Apa salah aku ah? Aku tak suka benda tu je. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nampak kau tadi dekat bilik kaunseling. So aku nak tolong kau. Kau ambil benda ni. Benda ni. Kau dah tahu aku tak suka kan? Kenapa kau kasi? Apa aku dah buat ni? Walaupun kami sudah tahu siapakah pelakunya, kami tetap tidak melaporkan hal tersebut. Riz, maafkan aku Riz. Sebenarnya aku buat semua tu Riz. Tak apa, aku tahu semua benda tu kau yang buat. Tapi aku nak kau berubah. Aku janji lepas ni aku ikut SOP Riz. Selepas kejadian itu, aku dan Kai berkawan baik. Kami selalu mengingatkan orang ramai supaya memakai mask, walaupun tiada orang di situ. Tamat.